Hello, Assalamualaikum. Aku adalah Firdaus Idris. Aku adalah orang awam yang sebenarnya berminat dalam larian lah. Tapi hari ini, aku ada dapat satu Realme Band di mana kita nak tengok apa kelebihan dan apa kekurangan dia. So, kita nak tengok sekarang. Jom! Sebelum aku nak beli jam, aku akan lihat dahulu beberapa perkara ini. Terutamanya adalah fungsi. Apa fungsi yang jam tersebut nak offer kepada aku? Adakah ianya berbaloi untuk kegunaan aku? Dan keduanya adalah dia punya pilihan warna. Dan ketiga adalah dia punya brightness. Brightness pada display tersebutlah. So, kenapa brightness ni penting untuk aku? So, yang itu aku akan ceritakan kemudian. Alright, apa yang menarik tadi, macam aku ada cakap kan, yang aku mementingkan pilihan warna pada sesebuah jam. So, jam ini didatangi dengan tiga colour yang berbeza, iaitu warna hijau, juga warna kuning seperti kotak tadi dan warna hitam. Kemudian, dia punya saiz pada aku bila kita letak kat tangan tak ada masalah pun untuk kau nak lihat sebab saiz dia lebih kurang dalam 0.9 inci. Aku nak titik beratkan dekat brightness jam inilah. Brightness kita boleh ubah, kita boleh slowkan dia punya keterangan dan kita boleh naikkan dia punya keterangan. Tetapi dia punya maksimum brightness tu tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Kenapa tak cukup? Sebabnya kalau korang pakai jam di tengah panas, daylight, so macam mana korang nak tengok bila dia gelap? So pada aku dah cuba untuk naikkan dia punya brightness dan bila aku berlari ataupun berjalan di tengah panas, tengah hari ataupun petang, dia masih tidak mencukupi lah brightness dan dia mengganggu aku punya penglihatan. Mungkin bila kita nak buat exercise, kita nak pantau kita punya mileage, kita nak pantau kita punya heart rate, so kita tak nampak. Jadi ini adalah satu ciri yang mungkin mereka boleh improve lah. Ia juga didatangi dengan satu pilihan touch key di bawah ini. Okey, untuk kita tukar display ke display lah. Jadi pada aku touchscreen ni dia sensitif, tak ada masalah untuk aku nak pergi ke display lain untuk aku pilih feature-feature yang lain. Tetapi ini adalah satu, mungkin dia boleh improve lah. Okey, bila kita pakai dan kemudian aku pernah satu kali tu aku cuba silang tangan. Jadi bila dia punya touchscreen ni tertekan ataupun terkena kita punya mana-mana part of body ataupun kulit, dalam masa 3 saat dia akan terus start lah. Kalau macam contoh kau tertekan dekat fitness, so dia akan start lah aktiviti fitness tu dalam keadaan kau tidak sedar. So ini mungkin dia kena improve lah. Okay, sebagai pelari beginner macam aku ni, biasanya aku akan gunakan apps larian yang ada dalam handphone. So aku, sebabnya aku tak ada jam yang mempunyai built-in sensor heart rate lah. Tapi bila kita ada jam yang macam ni, kelebihan dia adalah dia boleh sensor kita punya heart rate, dia boleh track kita punya heart rate. Setakat ni aku dah cuba, dia punya sensor agak tepat, tak ada masalah, dan mileage dia pun tak ada masalah. Cumanya kita kena sentiasa connect dengan handphone kita lah. So bila aku nak lari tu, aku kena buat handphone sekali. No point lah aku beli jam ni kan. Kalau boleh aku nak letak handphone tu dalam kereta ke, so aku just nak pakai jam sajalah. Untuk yang kuat berpeluh ketika beraktiviti atau bersukan, korang jangan risau sebab jam ni tak ada masalah jika terkena air ataupun splash, ataupun kalau korang nak pergi swimming boleh masuk tenggelamkan jam ni, tak ada masalah. Tapi dia tak ada tracker ataupun pilihan aktiviti untuk swimming lah. Selain daripada yang banyak-banyak 9 tadi tu, swimming tak ada, so rugilah kat situ kan, boring sikit lah. Okay, sepanjang dalam 2 minggu aku gunakan Realme Band ni, untuk hari yang ke-10, hari yang ke-11 aku dah kena charge. Charge ni mengambil masa dalam tempoh 1 jam setengah hingga ke 2 jam sahaja untuk bagi dia penuh. Tetapi ini kita nak flashback baliklah. Masa awal-awal aku dapat kotak tu, aku tak dapat apa-apa barang melainkan jam ataupun manual. Jadi aku terjejak cari macam mana cara aku nak charge Realme Band ni lah. So bila aku buka manual tu, barulah aku dapati yang sebenarnya kau kena buka dia punya tali silikon ni macam ni. Buka, jangan risau, dia takkan patah. So kau just boleh cocok je dekat adapter dan biarkan saja. Cumanya make sure jangan letak dia punya tali ni sembarang lah di mata-mata, mungkin akan hilang lah kan.
Realme Band ini dia didatangi dengan 9 exercise mode. Macam aku biasa akan gunakan running, aku akan pilih juga workout dan spinning lah. Walaupun aku tak main basikal, tapi aku sahaja-sahajalah nak masukkan spinning tu. Mungkin aku boleh try in the near future lah. Cumanya mungkin masalah ni berlaku dekat aku saja ataupun mungkin dengan orang lain sekali, aku tak pasti. Bila aku sedang melakukan aktiviti, aku mungkin berlari ataupun aktiviti yang aku pilih, ada sedikit masalah kepada Bluetooth connection dia. Walaupun aku berlari sambil pakai jam dan sambil pegang handphone, dia punya connection tu kadang-kadang akan terputus dan dia akan reconnect balik. So itu sedikit sebanyak mengganggu larian dan aktiviti aku lah. Sebab setiap kali dia connect ataupun disconnect, dia akan vibrate. Dia vibrate tu best lah, tapi mengganggu bila korang buat exercise. Aku tak tahu kalau exercise lain macam mana, ataupun mungkin jam ni saja ke atau jam lain ke, aku tak pastilah. Walaupun dia disconnected, bila kita bawa handphone ni, dia masih receive kita punya data yang diambil melalui jam lah. Cumanya kalau korang tak connect dari awal, korang letak kat handphone, mungkin data tu akan hilang. Sebab aku dah cuba sekali, aku tak bawa handphone, aku just pakai jam saja. Aku tak connect dengan handphone lah. So bila aku dah lari semua, data tu tak masuk ke dalam Realme link ni lah. So sia-sia je aku lari, aku tak dapat nak baca database aku kan. Okay, kelebihan lain yang membuatkan aku teruja dekat Realme Band ni lah, dia ada auto detect exercise. Cumanya untuk dua exercise saja, berjalan dengan berlari. So yang lain aku minta maaf, dia tak offer pun. Okay, so korang kena start berlari sekarang. So apa yang aku boleh cakap secara overallnya ni, sebagai pelari beginner, jam ini mungkin bagus untuk aku sebab dia ada sensor heart rate. Dan mungkin untuk korang yang sebelum ni tak pernah check korang punya heart rate semasa melakukan aktiviti larian, so korang boleh start dan mungkin jam ini berbaloi untuk korang lah. So dekat situ korang boleh tahu progress ataupun peningkatan dalam larian korang lah sepanjang korang dah start sampai hari ni. Okey, untuk harga, pada aku tidaklah terlalu murah, tidaklah terlalu mahal. Dan aku rasa okey je sebenarnya, sebab harga dia pun RM129 saja. Untuk beginner macam aku ni, mungkin aku boleh consider Realme Band ni, ataupun kalau aku rajin, aku kenalah comparekan dengan band watch yang lain lah. So setakat ini saja penerangan aku berkenaan dengan Realme Band ini. Mungkin anda di luar sana ada pengalaman masing-masing, korang boleh komen dekat bawah. Jangan lupa juga untuk like, sharekan video ini ataupun tag kawan-kawan korang yang mungkin tengah cari jam. Boleh juga layari kami punya website sukans.com, dan kita boleh berinteraksi di Twitter. Okay, thank you.